sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan ke masyarakat tentang apa itu bebek timbungan. Mempertahankan ini semua tuh konsistensi makanan, itu sangat kita jaga. Karena kalau kadang makanannya enak, terus besoknya lagi nggak enak lagi, pasti customer akan kecewa kan. Itu sangat tidak etis banget untuk persaingan usaha di bidang kuliner gitu. Untuk main marketnya kita mostly Chinese untuk saat ini, karena banyak tamu travel agent dan juga menu bebek di China itu lagi hype banget kalau berdasarkan research sih gitu. Jadi memang mereka mungkin penasaran ya dengan berbagai olahan bebek-bebek yang ada di Bali ini. Ya banyak banget produk olahan bebek dari Bali. Jadi di sini kita tetap menggunakan olahan tradisional, cara memasaknya, restonya juga kita masih menggunakan proses tradisional, masih menggunakan interior bambu. Awalnya susah ya, karena kita bersaing dengan fast food. Sekarang itu banyak banget makanan-makanan dari luar, dari US, dari manapun. Jadi kita selaku pegiat industri makanan tradisional, ini agak-agak susah. Tapi dengan berjalannya waktu, kesampaian juga sih, masyarakat jadi lebih aware kalau masakan tradisional ini ada loh yang bisa di-up dan rasanya tuh nggak kalah kok sama fast food-fast food yang sekarang lagi berjamur di Indonesia. Dan antusias masyarakat juga tinggi, apalagi tentang Bali ya, masakan Bali ini banyak turis-turis asing yang sangat appreciate sama produk-produk kita dengan semua menu-menu yang ada di bebek timbungan karena sangat unik ya, dari presentasinya, dari tahap pengolahannya, dari interior restorannya juga. Kalau untuk pengolahan bebeknya itu kita di marinate sekitar 4-6 jam. Itu cuma marinasi aja ya, biar bumbunya itu merasuk ke dalam. Jadi kan kalau untuk proses biar bikin empuk itu pengukusannya itu kurang lebih 8 jam menggunakan bambu ya. Jadi kita masih menggunakan masakan pengolahan secara tradisional. Kalau untuk half portion kita patok harga sekitar Rp125.000. Itu sudah bisa ini ya buat 2-3 orang gitu. Terus itu udah set, satu set dengan nasi, sudah satu set dengan kondimen-kondimennya, beberapa jenis sambal. Biasanya kita pakai 3 jenis sambal dan juga ada sayur. Benar-benar original, kita dari buku resep kuno juga. Itu lontar caruban kalau nggak salah namanya, itu kita masih bertahan.